بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala kerana pada tengah hari ini dapat kita sambung kembali kuliah 50 tanda munafik ataupun tanda nifak. Perkara yang ke-10 atau sifat yang ke-10, mengamalkan riak. Riak adalah perbuatan orang munafik yang tersembunyi di dalam hati, perasaan dan peribadi dengan niat dan tujuan tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali, riak adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan perkara-perkara kebajikan. Jadi kalau kita dapat gambarkan apa yang dimaksudkan oleh pengarang kita ni, termasuk apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertamanya, riak tu dia tak duduk kat luar, tuan-tuan. Kalau duduk kat luar, senang kita nampak. Ibaratnya kalau kita kata, katakanlah riak ni kita nampak di luar, misalnya seperti kuping, sesuatu luka ataupun sesuatu luka yang berdarah tu nampak di luar. Kalau kita misalnya duduk tempat makan di sisi orang yang luka dia berdarah ni, kita pun geli, naik geli dan tak boleh nak makan. Itulah keadaan kalau sekiranya dikatakan bahawa riak itu berada di luar, sebagaimana luka ataupun sesuatu di badan kita ni yang mengeluarkan nanah ke, darah ke dan seumpamanya. Kita rasa geli, jijik, dan juga kita rasa kalau nak makan apa-apa depan dia tu, sebelah dia tu, rasa macam tak lalu nak makan. Itulah ibarat kalau sekiranya riak tu berada di luar. Tetapi riak ini berada di dalam hati kita. Dia merosakkan dalam. Agak-agaknya kalau kita bandingkan dengan luka tadi, di antara luka yang memang dia hanya menjejaskan luaran saja, kulit saja ataupun sedikit daging kita, banding dengan luka yang tak nampak tapi duduk dalam, seperti atau ibaratnya kanser yang ada di dalam, kita tak tahu, duduk di dalam diri kita ni, sehinggalah pada satu peringkat kita hadapi ketidakstabilan diri kita, kita pun pergi cek di hospital. Bila cek di hospital, doktor kata stage 4 dah. Stage 4, tuan-tuan. Sampai orang panggil apa, silent killer ni. Dia bunuh kita cara tak nampak, cara perlahan. Oh, kita jadi terkejut lah. Bila terkejut ni, tuan-tuan, sebab itu bila dah terkejut orang kena kanser, dia jadi tak stabil diri dia, menyebabkan lagi cepat mati lah. Sebab bila dah tahu peringkat 4 ni, tingkat 4 kena kanser, dia kata tak ada harapan lah. Dia pun rasa bimbang. Bimbang itu menyebabkan dia jadi makin teruk penyakit dia. Jadi dibandingkan dua perkara tadi, di antara luka luaran saja, orang kata berdarah luar saja, tak berapa lama nanti sembuh, dia tak ada kaitan dalaman dengan luka yang ada di dalam jiwa kita ni, dalaman kita ni. Maka sudah tentu jawapannya ialah luka yang ada di dalam itu jauh lebih teruk daripada luka yang ada di luar saja, sekadar kulit saja, tuan-tuan. Itulah yang dikatakan atau diibaratkan seperti apa? Seperti riak yang mengganggu manusia daripada dalam secara perlahan-lahan. Dan dia, tuan-tuan, bila duduk di dalam tu, serba-serbi tak elok lah. Duduk dalam ni, apa yang keluar daripada dalam tu, dia keluar, dipamerkan keluar pula, serba-serbi tak elok. Kadang-kadang dia tak sedar pun benda tu keluar, oleh kerana dalamannya tu busuk sangat, dalamnya tu buruk sangat, keadaannya teruk sangat, menyebabkan yang terkeluar tu kadang-kadang dia sendiri pun tak sedar bahawa yang terkeluar itu satu benda keji dan juga satu benda yang buruk, satu benda yang hina. Dia pun tak perasan, terkeluar sendiri. Itulah penyakit orang yang sentiasa ada riak dalam hati dia. Kata Imam Al-Ghazali,
Riak adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan perkara-perkara kebajikan. Jadi Imam Ghazali ada sebut satu lagi tambahan di sini, riak itu kita buat sesuatu benda kebajikan. Atau kita katakanlah benda kebajikan tu benda baik. Benda baik kita buat, tapi dalam hati kita ada tujuan sesuatu kita buat benda baik. Nampaknya kita derma, orang lain derma RM10, kita derma RM100. Kita rasa cantik, kita rasa bagus, tapi dalam hati dia nak menunjuk-nunjuk pada orang bahawa aku ni derma RM100. Ataupun dia ada sesuatu nak dicapai daripada perbuatan kebajikan dia tu, ataupun sesuatu yang nak nak ditonjolkan supaya dia dapat sesuatu yang lain. Nah, itu satu benda berat juga tu, tuan-tuan. Maksudnya, kata Imam Ghazali tadi, cara dia nak riak ni dengan dia cari perbuatan-perbuatan yang baik ataupun yang melibatkan kebajikan. Tuan-tuan, jadi dia gunakan sembahyang dia misalnya. Dia gunakan kebaikan menderma misalnya. Dia gunakan sikap membantu orang misalnya. Tapi dia ada sesuatu dalam hati dia, bukan bantu dengan sesuatu yang dikatakan sifat yang mesti yang berlawanan dengan riak ini, iaitu ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas. Jadi kalau kita nak perhati, nak tengok, nak selidik orang ni buat dengan ikhlas ke ataupun riak, dia ada sesuatu lah tu. Tentu ada sesuatu. Kalau dia buat dengan ikhlas hati, kita pun nampak di luar. InsyaAllah lambat laun kita nampak di luar. Tentuannya. Jadi yang tadi ya, yang tadi ada satu lagi yang kita timbulkan tadi, menggunakan, kata Imam Ghazali, menggunakan sesuatu yang berbentuk kebajikan. Dan yang kita kata tadi ialah bila dia buat sesuatu ditunjukkan pada orang, dipamerkan pada orang, maka dia nakkan sesuatu daripada itu. Itu maksudnya tuan, dia nak sesuatu. Contohnya dia berlakon depan bos dia, buat baik dengan bos sebab nak jawatan, nak supaya bos ni naikkan dia pangkat contohnya. Dia ada tujuan. Dia ada tujuan-tujuan yang lain. Yang ini lagi teruk lah tuan-tuan. Maksudnya bukan sekadar dia tunjuk dia ni baik supaya orang nampakkan dia baik, tapi ada satu benda lain lagi. Dia bukan sekadar nak menunjuk dia tu baik, tapi dia nak sesuatu yang berbentuk dunia, sama ada jawatan ataupun seumpama benda-benda yang menguntungkan dia. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, orang yang bersifat riak itu ada tiga tanda, iaitu malas apabila bersendirian, rajin apabila berada di khalayak ramai, dan ia menambah amal apabila dipuji dan dikurangkan apabila dicela. Jelas sangat tu tuan-tuan. Kita macam mana ya, kita nak kenal kita ni ada riak ke tak ada riak. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah ajar kita macam mana kita nak kata bahawa kita ni ada riak. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada tiga tanda, iaitu yang pertama, malas apabila bersendirian. Mana kita nak dapatkan contoh? Sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, duduk rumah tak buat pun, duduk di pejabat ni tuan-tuan orang tengok ramai, jadi kita nak terus angkat kaki selepas sembahyang isyak, selepas doa kita nak angkat kaki terus tengok orang sembahyang belaka ba'diyah. Nanti orang kata kat aku ni tak sembahyang ba'diyah. Kita duk fikir orang je. Semata-mata fikir orang. Kita bukan duk fikir nak buat sesuatu itu kerana ikhlas pada Allah. Tapi kita duk fikir nanti orang tengok aku. Komas panah lah. Tahu komas panah? Tahu komas panah tu? Nak cerita macam mana komas panah tu? Macam mana nak terjemah komas panah tu tuan-tuan? Payah tu bahasa Terengganu ni payah tuan-tuan. Payah, ada benda yang payah. Jadi kalau kita kata bahawa kalau kita tak sembahyang ni tak macam mana nak kata, nak terjemah komas panah tu payah tuan-tuan. Masya-Allah, orang kata tak macho lah macam tu. Contohlah tuan-tuan ni kita kata begitu. Jadi kita masih lagi tengok pada orang. Kalau aku terus pergi ni, nanti orang katalah, nanti tak elok lah, sebab semata-mata orang.
Maka itu menunjukkan bahawa kemungkinan-kemungkinan kita ni berada dalam suasana apa? Suasana memiliki sifat riak. Kerana kita buat sesuatu, bila bersendirian kita tak buat. Tapi bila ramai-ramai kita nak tunjuk pada orang. Ada ke macam tu tu tuan-tuan? Perangai kita ni ada dua jenis kalau yang saya sebut tadi tu. Kalau di rumah kita tak sembahyang pun ba'diyah ataupun qabliyah kita tak sembahyang pun. Tapi kalau di masjid di surau, otomatik kita sembahyang. Ba'diyah dengan qabliyah. Ada dua jenis orang ni. Ada orang pertama yang beribadkan perkara yang kita kata riak tadi. Dia nak menunjuk-nunjuk. Tapi yang kedua memang pesen macam tu. Memang kalau kita di masjid, di surau saja jadi rajin sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah. Bukan sebab nak menunjuk-nunjuk pun. Balik rumah dia jadi malas. Ha, maknanya kita letak dua jenis orang lah. Dua jenis orang. Yang terlibat dengan kata tadi bahawa dia kemungkinan ada penyakit riak dalam hati dia. Apabila dia buat sesuatu, secara bersendirian dia tak buat. Tapi secara ramai-ramai, dia jadi rajin. Seterusnya rajin apabila berada di khalayak ramai. Tempat tadi dan menambah amal. Apabila dipuji, dia menambah amal apabila dipuji dan dikurangkan apabila dicela. Ah, tuan-tuan, tu satu lagi ya. Menambahkan amal apabila dipuji dan dikurangkan apabila dicela. Bila kita puji dia, tuan-tuan, dia tambah lagi. Tu nampak sangatlah yang tu. Tapi yang ni kira jarang orang saja buat benda ni, tuan-tuan. Kita puji dia, kita puji dia, dia buat lagi. Ah, ni macam kita makan lah, kita makan dengan orang ramai ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita ni, kita puji dia, kita puji dia sebab nak suruh dia bayar. Puji-puji-puji dia pun bayar sungguh, tuan-tuan. Eh, sahabat kita ni, kita kata dia ni tak ada orang pemurah sangat ni, dia bayar lagi. Esoknya kita puji lagi, dia bayar lagi, tuan-tuan. Ha, sebab apa kita dia bayar tu? Sebab kita puji dia. Jadi bersebab. Dia buat sesuatu tu bersebab, tuan-tuan. Sebab nakkan pujian orang. Jadi antara perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, perkara yang mungkin orang tu ada sifat munafik atau sifat riak. Salah satu sifat munafik ni, tuan-tuan, apabila dia suka dipuji oleh orang. Ha, suka dipuji oleh orang. Alah, tak puji sikit pun contohnya. Ha, jangan harapkan pujian orang, tuan-tuan. Kita kena faham. Kita, tuan-tuan, kena faham. Bila orang buat baik, kita kena beri sesuatu pujian betul, tuan-tuan. Tapi jangan nanti orang yang dipuji itu timbul penyakit pula. Tapi kita ni, orang yang nak puji orang, orang yang berjasa itu kita kena puji. Kita kena puji. Bukan kita puji diri kita. Orang yang berjasa itu kita puji dia. Tuan-tuan, kalau orang kata tak puji, kita tak suka. Kita tak bersedia untuk berterima kasih pada orang. Kita puji. Tapi jaga-jaga pujian itu. Sebab pujian ini, bila kita puji seseorang, menimbulkan penyakit pada dia tu. Ha, dia tu menimbulkan penyakit. Seelok-eloknya kita puji seseorang itu di saat dia tak ada. Lagi baik, tuan-tuan. Lagi baik. Kalau tuan-tuan masih ingat, satu ketika dulu kita pernah bawa satu cerita bahawa seorang Nabi ni, dia telah bermimpi satu malam. Dia kata, Allah kata dalam mimpi dia, esok engkau pergi ke satu arah dan apa yang kau jumpa, makan. Kalau tuan-tuan masih ingat lah ya. Apa yang kau jumpa, mula-mula kau jumpa, makan. Perkara kedua, yang kau jumpa, engkau sembunyikan. Perkara ketiga, terimalah. Walaupun sekecil mana, terimalah. Yang keempat, jangan hampa harapan orang. Yang kelima, lari jauh-jauh. Nah, itu satu malam dia bermimpi seorang Nabi. Esoknya dia pun menuju tempat yang diarahkan. Yang pertama sekali dia jumpa bukit. Macam mana bukit nak makan ni? Oleh kerana arahan Allah merupakan wahyu bagi dia dalam mimpi seorang Nabi, dia adalah wahyu. Dia tuju terus ke arah bukit sebab Allah arahkan begitu. Dia pun berjalan ke arah bukit. Lama-lama jadi kecil bukit tu, bertukar jadi sebuku atau seketul roti yang manis. Dia makan roti tu. Manis sangat. Roti bermadu, tuan-tuan. Dengan izin lah, saya minta perempuan jangan marah kat saya lah. Roti bermadu, tuan-tuan. Selepas itu, perkara kedua, dia berjalan lagi jumpa satu bekas emas. Arahannya supaya disembunyikan.
Dia pun gali tanah, sembunyikan. Lepas ditimbul semula, naik balik bekas tu. Otomatik naik. Dia pun timbul semula. Tak berapa lama, naik balik. Ditimbul semula. Kali ketiga, dia biarlah. Kali keempat nak naik. Benda tu naik balik. Dia biarkanlah. Tak ada cerita lah tuan-tuan. Takkanlah kita nak tunggu kat situ je. Tanam balik, timbul balik. Tanam balik, timbul balik. Tak habis cerita lah kita. Dia pun berlalu. Tak berapa lama, ada seekor burung pipit datang pada dia. Burung pipit ni kata, tuan, saya ni kena kejar kat Helang. Jadi tuan tolonglah saya supaya dapat cari tempat untuk sembunyikan saya. Kalau tak, saya jadi mangsa Helang. Pipit kecil saja tuan-tuan, kalau kita tak peduli. Tapi taklimatnya kata, terimalah. Dia pun terima, ambil letak pipit dalam baju dia. Nabi ni. Tak berapa lama, Helang pun datang. Helang ni kata pada Nabi, ya Nabi, ya Allah, aku ni kejar pipit daripada pagi, tengah hari sampai petang. Aku ni lapar, dia makanan aku. Jadi aku, engkau tak ada ke sesuatu nak makan? Jadi Nabi ni tak ada pun nak beri balik burung pipit tu. Sebab itu adalah suatu amanah yang Allah beri pada dia. Kecil mana pun, terimalah. Akhirnya Nabi ni pun potong daging peha dia sikit, beri Helang tu makan. Berlalulah Helang tu. Tak berapa lama dia berjalan lagi, jumpa satu bangkai binatang yang berulat, baunya sangat busuk. Dia pun lari jauh-jauh sebab terlalu busuk baunya. Malam berikutnya datanglah pentafsiran kepada lima peristiwa yang dilalui. Ada satunya termasuk apa yang kita sebut ni lah. Yang pertama, bukit itu seperti kemarahan. Bila kita tahan kemarahan, jadi manis seperti roti bermadu tadi. Tuan-tuan, bila kita tahan marah kita tu, dia jadi sangat indah bila kita tahan marah. Cuba bayangkan kalau marah itu kita layan. Boleh tercerai bini talak tiga, tuan-tuan. Sebab marah punya pasal. Boleh bunuh orang, tuan-tuan. Boleh saman orang kat mahkamah. Cikgu pun kena saman. Contohnya sampai gitu, geramnya anak kena tampar. Tuan-tuan, marah anak kena tampar, saman. Saman masuk kot. Tuan-tuan, marah punya pasal. Yang kedua, bekah emas ni yang ditanam. Ini yang terlibat dengan apa yang kita sebut ni. Perkara-perkara baik yang dibuat, tak payah tunjuk pada orang lah. Nanti orang akan tahu sendiri. Itu maksudnya. Bekah itu ditanam, ditimbul dalam tanah, tiba-tiba keluar sendiri. Timbul lagi, keluar sendiri. Tiga kali berturut-turut. Maknanya sesuatu kebaikan yang kita buat, tak payah sebar dalam Facebook, tak payah tulis dalam akhbar, tak payah sebar pada orang. Nanti orang akan tahu sendirilah. Tuan-tuan, kita buat dengan ikhlas, orang tahu ke, orang tak tahu ke, tetap kita buat juga. Perkara baik yang kita buat, tetap kita buat juga. Tuan-tuan, ya, kita salurkan derma, orang tak tahu, lagi baik. Nanti satu hari nanti, entah-entah mungkin masa tu kita dah mati, orang akan tahu rupanya orang ni yang beri. Rupanya tuan-tuan, saya tengok mungkin suasana ini berlaku. Tengok satu video klip ni, mungkin tuan-tuan pun dapat. Selama ni kita tak tahu, seorang wanita orang putih yang kafir, dia kan mati di Gaza baru-baru ni, kata kelama dah benda tu tuan-tuan. Dia tak Islam pun, tapi dia boleh duduk bersama dengan orang Islam. Duduk bersama dengan orang Islam, bela orang Islam. Sampai akhirnya dia duduk di depan bulldozer tu yang nak robohkan rumah keluarga, seorang keluarga Islam, tuan-tuan. Dia pertahankan, sebab itu dia mati. Orang selama ni orang tak tahu pun. Tapi setelah dia mati, orang viralkan dia punya video. Dia tu cerita tentang dia. Masa video itu telah tuan-tuan telah di viralkan oleh orang, dikongsi oleh orang, dia dah mati dah. Tapi kebaikan dia tu Allah beri dia tuan-tuan, sebab dia ni bukan Islam. Jadi Allah jadikan dia terkenal atas muka bumi. Allah tak boleh nak beri apa-apa pada dia sebab dia dalam keadaan tidak Islam. Tuan-tuan, tidak Islam. Jadi Allah beri nama dia naik di atas muka bumi. Sekarang baru kita tahu. Kita rasa apa? Sayangnya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Orang pun tahu jasa dia apa, kerja dia apa, tuan-tuan. Kita rasa rugi. Kalau dia Islam ni, lagi baik, tuan-tuan. Macam tu keadaannya. Biar orang tahu kebaikan kita lepas kita mati. Kalau kita tahu kebaikan kita masa kita mati, nanti timbul riak.
masa kita hidup timbul riak. Tuan-tuan, biar orang tahu masa kita mati. Oh baik orang ni. Yang saya beri contoh dulu dalam kuliah saya berkaitan dengan ini, tuan-tuan, dah lama dah beri contoh ini, berkaitan dengan seorang cicit Nabi Zainul Abidin. Kalau tak silap saya lah. Dia ni antara orang yang yang sangat warak dan dia ada duit banyak. Setiap malam dia berikan gandum, letak pada pintu orang miskin, letak pada pintu orang miskin. Orang tak tahu pun siapa yang berikan. Sehinggalah pada satu hari dia wafat, dia mati. Setelah beberapa hari dia mati, barulah orang tahu selama ini dialah yang letak gandum di tepi pintu rumah orang miskin ni. Sebab apa yang dia tahu? Sebab apa orang tahu? Sebab setelah dia mati, tak ada dah gandum di tepi pintu orang miskin. Tak ada dah. Orang tahu punya Zainul Abidin selama ini yang beri sedekah ataupun hantar sendiri derma gandum ke pintu-pintu orang miskin. Perlukah kita beritahu pada orang, tuan-tuan? Ha, tak perlu. Sebab apa? Sebab kita menjaga supaya kita ni tidak riak. Itu kata Saidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam Islam, perbuatan riak tergolong syirik kecil, merosakkan amal kebajikan, meluntur kemurnian akhlak dan mendapat kemurkaan dan azab Allah. Jadi dalam perenggan kedua ketiga ni, dia termasuk syirik kecil, syirik khafi. Lawan dia syirik jali, syirik besar. Syirik khafi ni kesan dia apa? Dosa besar. Syirik khafi, syirik kecil, dosanya besar. Bunyi kecil, dosanya besar. Tapi kadang-kadang kita ni tersilap, tuan-tuan. Macam orang datang rumah saya dululah, dia kata, ayah mana? Ayah buang air besar. Oh, dia kata lama juga buang air besar tu. Buang air besar lama juga tu. Dia duk ingat ke, tuan-tuan, dia fahamkan yang saya faham dia cakap tu macam mandi hadas besar. Jadi dia bertukar hadas besar dengan buang air besar. Ha, ada beza tu, tuan-tuan. Buang air besar tu bukan makna mandi wajib. Hadas besar mandi wajib, tuan-tuan. Kadang-kadang orang bertukar. Syirik jali, syirik khafi, kadang-kadang orang bertukar. Kabair, benda-benda besar, dosa-dosa besar, termasuk syirik khafi. Apakah syirik khafi ini tak jatuh dia keluar Islam? Tak jatuh sebab dia dosa besar. Tapi tuan-tuan, kalau kita sampai ke peringkat kita zahirkan benda tu, dia jadi syirik jali. Umpama kita nak letak misalnya syirik jali, syirik besar. Orang yang bila dia dapatkan ubat, dia kata ubat ini yang menyembuhkan sakit saya. Bukan Allah. Ha, dengan maknanya bukan Allah, tuan-tuan. Ubat ini yang menyembuhkan. Syirik khafi ke syirik jali tu? Syirik jali, syirik besar. Sebab yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini susah kita nak bezakan. Tapi kalau kita nak bezakan syirik khafi ni, tuan-tuan, kita kadang-kadang terbahagi dua. Kadang-kadang sembahyang ini nakkan Allah, tujuannya Allah. Kadang-kadang nakkan tunjuk pada orang. Kadang-kadang dia bertukar, dia berlawan. Dalam diri kita tu dia berlawan. Maka ketika itu, tuan-tuan, dia masih lagi syirik, syirik khafi ataupun dosa besar. Tapi bila sampai ke peringkat dia dah jadi biasa dah sembahyang ini kerana sesuatu yang lain, sembahyang ini kerana sesuatu yang lain, dah jadi mantap dah benda tu, maka itu jadi syirik jali, syirik besar. Jadi tuan-tuan, seterusnya dia merosakkan amal kebajikan. Apa makna merosakkan amal kebajikan? Maksudnya bila dia buat sesuatu tujuannya menunjuk-nunjuk riak, maksudnya dia tak ada pahala. Sikit-sikit pun tak ada. Sikit pun tak ada pahala. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, lebih kurangnya datang satu statement bank pada kita. Dia buat statement tu 2,000, 5,000, 10,000 semua, tuan-tuan, sampai bawah sekali dia letak kosong. Bawah kosong. Maknanya walaupun statement tu bunyi ribu-ribu, 10,000, 20,000, 100,000, contoh straight bawah sampai ke bawah tengok kosong. Dah ambil semua, dah habis semua. Kosong. Ibarat begitulah. Kalau kita nanti tengok amalan kita di padang mahsyar dalam buku amalan kita tu,
Senarai itu ada. Senarainya ada, semayang ada, zakat ada, puasa ada, berlaku berderek-derek, tuan-tuan panjang, banyak pula tu. Tapi sebelah markah tak ada markah. Kosong. Markah tak ada. Tuan-tuan, tak ada markah. Kita tengok, Masya Allah, ada rupanya ni. Tapi tiba-tiba markah kosong. Tak ada apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Malah bahaya betul, tuan-tuan. Jadi satu ketika, saya juga pernah beri contoh pada tuan-tuan. Saya ulang balik contoh tu. Contoh di mana ada seorang syekh ni, dia baca Quran surah Taha. Baca surah Taha. Habis surah Taha dibaca, satu surah baca. Dah baca, dah letih dah baca tadi, tuan-tuan. Dia tertidur. Tertidur, datang malaikat turun. Masuk dalam mimpi dia tu. Beritahu, gambarkan dalam mimpi tu, setiap ayat yang dia baca tadi, dia beri pahala banyak. Setiap ayat dia beri pahala banyak. Setiap ayat dia beri pahala banyak. Tiba-tiba bila sampai di tengah ayat itu, malaikat tu padam semua pahala yang diberikan daripada awal sampai akhir. Habis padam semua. Syekh ni tanya malaikat dalam mimpi dia, kenapa engkau batalkan pahala aku? Sedangkan aku baca Quran tadi, ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan nampak engkau letakkan pahalanya banyak setiap ayat, kenapa tiba-tiba engkau padamkan? Kata malaikat, tadi kamu ingat balik. Masa tengah-tengah kamu baca surah Taha, kenapa kamu angkat suara pada satu peringkat? Tiba-tiba kamu angkat suara, tinggikan suara. Pasal apa? Sebab ada orang lalu kan? Dia kata, ya. Kenapa engkau angkat suara bila orang lalu? Supaya orang tahu kau baca Quran. Dia pun senyap. Sebab itu Allah batalkan semua pahala kau. Ah, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita baca Quran, kita berasa suara kita sedap, ya, tuan-tuan. Berasa sedap. Jadi dengar orang sebelah pula, suara macam radiogram lama. Katakan orang tu baca, kita pun kuatkan sikit supaya orang yang suara tak sedap tu dengar kita baca. Dengar kita baca, tuan-tuan, supaya kita nak tunjuk pada orang yang sebelah tu, tengok suara aku macam mana banding suara engkau tu. Suara engkau tu macam radio lama Nordin Ahmad dulu. Sama Nordin Ahmad dulu, tuan-tuan. Suara radiogram lama tu berderai bunyi tu. Tak jadi. Dia menunjuk-nunjuk. Masya-Allah, tuan-tuan. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, tuan-tuan, hadis riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya manusia yang pertama diadili di hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka ia didatangkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat sebagai pahalanya. Kemudian ia melihatkan seraya dikatakan kepadanya, amalan apa yang engkau lakukan sehingga memperoleh nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang keranamu, ya Allah. Allah menjawab, dusta engkau. Engkau tipu. Sesungguhnya kamu berbuat demikian supaya kamu dikatakan sebagai pahlawan, orang gagah berani. Kemudian malaikat diperintahkan mengheret mukanya dan melemparnya ke dalam neraka. Itu semuanya jenis riak. Satu lagi, tuan-tuan, dalam hadis yang sama, seorang yang diberi Allah harta benda, kemudian didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat sebagai pahalanya, lalu ia melihatnya seraya dikatakan kepadanya, amalan apakah yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan infak di jalan yang engkau redha, ya Allah, melainkan aku berinfak hanya kerana-Mu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya engkau melakukan demikian itu supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mukanya dan melemparnya masuk ke dalam neraka. Tadi orang yang perang fisabilillah, dikata sebab Allah, berperang kerana Allah. Allah kata, tidak, aku tahu apa duduk dalam hati kau tu, apa benda yang ada dalam hati tu aku tahu. Sepatutnya kau dapat pahala banyak. Ni contoh pahala-pahala Allah tu tunjuk. Tunjuk. Gitu juga orang berharta tadi. Dia kata, aku berinfak, aku sedekah, aku beri pada orang semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah kata, tidak, kamu menderma supaya orang kata kamu ni orangnya sangat dermawan. Sambil derma, tengok orang. Biar orang tengok kita derma. Masya-Allah, tuan-tuan. Jadi hari ini ada derma satu, ya tuan-tuan. Itu yang sebut kuat sikit tu. Derma satu hari ini untuk
untuk minta tolonglah derma banyak sikit lah hari ni tuan-tuan. Kalau biasa ada dapat 10,000, hari ni 50,000 lah. Biasa budak sakit, dulu saya pernah minta, dia dah masuk 10 hari lagi hospital tuan-tuan. Hospital masuk 10 hari lagi. Jadi baru ni kena bayar berapa ribu tak tahulah. Macam mana boleh tersilap tak tahulah tuan-tuan. Di HUKM kan dia ada dua bahagian. Satu yang swasta, satu yang kerajaan. HUKM. Tersilap macam mana tak tahulah. Sekarang ni duit ayah dia pencen tentera 900 ada. Duit habis dah tuan-tuan. Jadi doktor dah masukkan lawat biasa, duit dah tak ada dah. Ayah dia dah habis dah duit. Anak dia sakit apa yang datang daripada Mesir, balik daripada Mesir baru ni pun saya cari duit untuk balik bayar tambang dulu. Tambang dah dapat balik, antara saya cari dah sikit tuan-tuan. Minta derma macam ni, kan ini dah masuk pula hospital. Mak dia tak ada duit dah. Jadi mak dia rancang ni nak jual rumah harta pusaka di Johor. Mak dia nak jual harta pusaka, saya kata jangan jual lagi. Saya usahakan cari duit dulu. Manalah tahu takut orang nak beri. Jadi itu tujuannya supaya dapat banyak sikit lah tuan-tuan hari ni. Kalau tuan saya kata kalau dapat 10,000 biasa, hari ni 50,000. Biasa macam tu tuan-tuan ya. Jadi derma tu jaga baik-baik, jangan riak tu. Nanti orang tanya pasal apa derma ni, kerana mu ya Allah. Allah tanya, engkau bohong. Engkau bohong. Jadi derma tu elok-elok tuan-tuan, letak elok-elok. Kalau nak ikhlas, banyakkan jumlahnya. Tuan-tuan, kalau nak ikhlas, banyakkan jumlahnya. Mudah-mudahan dengan banyak jumlah itu dapat ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergurau-gurau juga tuan-tuan. Ya juga. Yang ketiga tuan-tuan, jenis manusia dan seorang lagi yang menuntut ilmu. Tadi yang pertama pejuang, yang kedua hartawan, yang ketiga ilmuwan. Apa dia? Dan seseorang lagi dan seorang lagi yang menuntut ilmu dan mengajarkan untuk membaca Al-Quran. Maka didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat sebagai pahalanya. Lalu ia melihatnya seraya dikatakan kepadanya, amal apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau mendapat nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran hanya untukmu, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, engkau bohong. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu supaya engkau dikatakan pintar, dikatakan engkau ni alim, dikatakan engkau ni qari. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret mukanya dan melemparnya ke dalam neraka. Tiga contoh riak. Yang pertama riak kerana nak tunjuk dia berani. Yang kedua riak kerana nak tunjuk dia tuan-tuan dermawan. Yang ketiga riak kerana nak tunjuk dia tuan-tuan ilmuwan. Dia orang alim. Sebab tu orang alim sekarang ni, banyak orang alim ni tak ikhlas dengan ilmu dia. Banyak pejuang-pejuang ni tuan-tuan, pelekih orang yang tak berjuang. Kita berjuang, kita pelekih orang tak berjuang. Tuan-tuan ya, jadi kita seorang je berjuang Islam. Macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu orang berjuang macam mana, kita berjuang, kita nampak orang tak berjuang. Orang ni berjuang melalui cara lain. Dia berjuang melalui cara lain. Takkanlah nak guna cara sama sebagaimana kau berjuang. Jangan fikir orang lain tak berjuang Islam. Tuan-tuan, gitu juga dengan harta benda tadi tu. Kita tak kata pada orang kaya, tapi orang kaya ni biasa macam tu lah. Package dia tuan-tuan, orang kaya ni, dia ada satu sifat ego sombong. Ada satu lagi sifat yang teruk pada dua-dua ni. Kejam dia. Bukan semua orang kaya, tapi biasa package datang macam tu. Dia kejam. Sebab apa dia kejam? Dia boleh hancurkan orang dengan harta dia. Dia boleh upah orang, tembak orang. Dia boleh upah orang, harga RM2,000, RM3,000, RM100,000. Upah orang supaya tembak orang lain. Dengan harta dia. Hebat tuan-tuan. Orang berharta ni. Hebat. Sampai kita boleh jatuh disebabkan harta dia. Dia kejam. Satu perangai package yang ada pada orang kaya. Tapi bukan semua tuan-tuan yang terlibat lah. Dia ada satu sifat kejam. Itu lagi bahaya. Masya Allah tuan-tuan. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala sehubungan dengan ayat yang ada sifat riak ini tuan-tuan. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Maka celakalah, yakni azab bagi orang yang solat, yang mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu riak. Jadi tuan-tuan, celaka bagi orang solat, betul? Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Sebab apa celaka? Jangan baca ayat tu separuh. Tuan-tuan, yang mana sembahyang dia, dia lalai dengan sembahyang. Dia sembahyang juga, tapi lalai
Lalai macam mana? Selalu lewat-lewatkan sembahyang. Selalu lewat-lewatkan sembahyang. Tiba-tiba terlepas sembahyang dia. Kadang-kadang satu kaki berada dalam waktu asar, satu kaki berada dalam waktu zuhur. Menunjukkan orang ni tidak mengambil berat tentang sembahyang dia. Maksudnya orang munafik, dia tidak ambil berat tentang sembahyang dia. Kalau ada saja benda kecil yang ada menyusahkan dia, dia tinggalkan sembahyang. Ada sebab je, walaupun sebab sebutir pasir pun, dia tinggalkan sembahyang. Dia lebih pentingkan dunia daripada akhirat dia. Satu lagi tuan-tuan, sebab apa yang sembahyang dia ni dikatakan celaka bagi orang sembahyang? Sebab dia menunjuk-nunjuk sembahyang dia. Dia nak tunjuk pada orang. Tuan-tuan ya, nanti bila bos duduk sebelah ni, sembahyang khusyuk sikit, cari tengok bos duduk ke mana hari ni ni. Tengok bos duduk depan, belakang tu imam. Dia pun duduk sebelah bos, supaya bos tengok dia sembahyang hari ni. Jadi markah bos pun buat lebih sikit. Contohnya, borang penilaian tu tak ada ke sembahyang tu ada tak situ? Tak ada tuan-tuan. Tak ada ke? Borang penilaian tu, ha, sembahyang tepat waktu ada tak? Tik satu, markah 10 per 10. Contoh, tak ada. Patut letak satu. Patut letak satu tuan-tuan. Ha, jadi dia pun pergi himpit bos dia, duduk sebelah bos dia. Allahu Akbar. Kuat punya tu. Allahu Akbar. Bos dia tengok. Oh ni ustaz aku ni, bagus sembahyang ni. Tuan-tuan ya, bunyi Allahu Akbar kuat tu, niat tak baik dah. Satu sen pahala tak dapat. Satu sen pahala tak dapat. Itu yang dikatakan celaka orang yang sembahyang. Kenapa? Ada tujuan. Tujuan apa? Tujuan dunia. Tak ada orang riak tujuan akhirat. Mana ada tuan-tuan? Kalau tujuan akhirat bukan riak lah tu. Dia mesti tujuan dunia. Nak harta, nak pangkat ataupun sesuatu yang lain. Cari bakal bapak mentua aku mana ya. Aku nak minta anak dia ni bulan depan ni. Nak tunjuk kita ni rajin sembahyang lah. Tengok, oh ada. Bapak mentua dia ada. Soh pertama. Dia sengaja pergi dekat tuan-tuan. Takbir kuat, Allahu Akbar. Bapak mentua sempat tergamam. Kebetulan kawan tu sakit jantung. Siap baik tak mati kat situ. Pusing tengok tuan, oh bagus budak ni. Minggu depan atau bulan depan pergi minta. Oh dia ni yang takbir kuat tu. Rupanya tuan-tuan, dia punya jangkauan sebulan ke depan. Yang takbir tu hari tu. Jangkauan sebulan ke depan. Oh bahkan mentua dia tengok, bagus takbir makhrak kena betul. Tuan-tuan, hari tu jadilah. Termakan dah tuan-tuan. Satu sen pahala tak dapat. Ada tujuan sesuatu. Bukan tujuan kerana Allah. Orang kata ikhlas pasal apa? Satu je ikhlas. Kerana Allah. Sesuatu kita buat kerana Allah semata-mata. Tak ada yang lain. Tuan-tuan, tak ada yang lain. Saya beri contoh. Contoh orang nak menunjuk-nunjuk. Sikit tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Dia tulis post dia dalam Facebook pukul 3.50 pagi. 3.50 pagi tuan-tuan. Jadi dengan tujuan orang baca, bagus orang ni. Post Facebook 3.50 pagi, tentu bangun solat tahajud. Dia nak jangkauan dia ke situ punya. Tuan-tuan ya. Jadi solat tahajud dapat pahala? Tak tuan-tuan, tak dapat. Kalau niat dia begitu. Masya-Allah tuan-tuan, orang solat tahajud ni tuan-tuan, muka dia nampak manis. Tengoklah siapa-siapa yang manis tu solat tahajud tu. Muka dia nampak manis. Wallahu alam tuan-tuan, itu tok guru saya sebut macam tu. Tengok orang muka ni nampak manis muka dia. Biasa dia solat tahajud tak tinggal. Jadi tuan-tuan ceklah kawan-kawan kita tu, tengok manis tak muka dia. Boleh buat menantulah tuan-tuan. Seterusnya dalam satu firman Allah lagi, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan mencerca dan menyakiti seperti orang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Jadi Allah beritahu pada kita dalam ayat 264 ini, surah Al-Baqarah ini tuan-tuan, Allah cerita pada kita tentang apa ya? Tentang perangai orang bersedekah. Bila sedekah, jangan cerca. Engkau ni badan nampak kuat, tapi minta derma, minta sedekah. Kaki nampak kuat, badan nampak sasa, malas. Kita ulur derma. Sambil kita derma, kita cerca dia. Satu sen pahala tak dapat. Apa kaitan dengan riak ni tuan-tuan? Seumpama orang yang menderma sesuatu
dia pun niat riak pada pada orang, tuan-tuan, dia bukan niat pada Allah. Seumpama orang yang berikan sesuatu derma tapi riak nak menunjuk-nunjuk. Jadi orang yang tadi yang Allah kata orang yang derma sambil mencerci orang tu, dermanya tu pahala tak dapat. Seperti orang yang riak menderma. Jadi Allah jadikan menderma dengan riak itu contoh kepada orang yang menderma mencerci orang. Jadi nak derma-derma, tuan-tuan, jangan kita beri pada orang buta yang datang assalamualaikum jual tisu RM1 tu, tuan-tuan, kita beri kat dia RM5 ambil tisu tu, tuan-tuan, dia berlalu banyak mana dapat duit tu. Ha, kita pun kalau satu meja RM5, 10 meja berapa dia duduk congak atas kertas, siap kira. Itu kawan saya kira kalau hari ni meja ada 10 meja RM5 kali 10 RM50 kata dia. Kalau 100 meja ni tempat kita, dia duduk kira atas kertas. Allahu akbar, berhentilah daripada buat kerja macam tu, tuan-tuan. Kita pun tak tahu masalah dia apa, entah-entah dia ada masalah besar perlukan duit banyak, siapa sangka. Kita pun sebenarnya tak tahu berapa pendapatan dia, banyak ustaz, han tahu kat mana, tuan-tuan. Banyak orang beri, banyak orang tak beri, separuh-separuh. Ada orang beri RM1, ada orang beri RM5, ada orang beri RM10, tuan-tuan. Biarlah dia buta, tuan-tuan. Ha, tapi cuma tak sedar orang buta ni, tuan-tuan, bila dia makan, yang pimpin itu makan banyak pada yang buta tu. Geram sungguh kita. Saya tengok. Tengok, ha, makan ke? Saya kata. Baru selepas tadi beri RM5 kat dia. Makan ke? Laporlah, cik. Laporlah sikit. Eh, kenapa orang buta ni, dia makan roti canai, ha, makan roti apa ni, nasi goreng USA, telur dadar lagi. Dia tak nak, dia kata dia. Oh, sedap ada jawapan dia tu, tuan-tuan. Kawan tak nampak, makan apa je lah yang dia letak depan tu. Roti canai je harga RM1 sekeping, dia belasah yang RM10, tuan-tuan. Oh, dia pasal apa? Dia kena allow lebih. Sebab apa dia tolong bawa. Agaknya macam tu, tuan-tuan. Ada juga orang macam tu, tuan-tuan. Jadi berhati-hati, tuan-tuan, bila kita derma, jangan kita cerci orang. Ibarat apa? Orang yang menderma sambil riak. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Qala ar-riya. Suatu yang paling aku khawatirkan kamu ialah syirik kecil. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian baginda bersabda, iaitu riak. Tadi kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita bersabda, innal murai yunada alaihi yawmal qiyamah, ya fajir, ya ghadir, ya murai, dhalla amaluka wa habita ajruka, idhab fakhud ajraka mimman kunta ta'malu lahu. Artinya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang berbuat riak akan dipanggil pada hari kiamat, hai orang yang zalim, hai orang yang menyeleweng, hai orang yang berbuat riak, amalanmu sesat dan pahalamu sia-sia. Pergilah, maka ambillah pahalamu daripada orang yang kamu berbuat amal baginya. Nah, ini peristiwa apa? Peristiwa pada mahsyar. Allah pun panggil orang yang riak, dia panggil saja, tuan-tuan. Maka Allah kata, kamu cari pahala kamu dengan sebab kamu riak tu, kamu cari dengan dia. Kamu sembahyang hari ini nak cari pahala, ataupun kamu niat supaya orang tengok, kamu cari orang tu boleh tak pahala? Nak cari kat mana, tuan-tuan? InsyaAllah, tuan-tuan, semuanya Allah beri. Harta Allah beri pada kita, kesihatan Allah beri pada kita. Tiba-tiba kita buat sesuatu kerana orang, bukan kerana Allah. Orang tu satu sen benda pun tak beri pada kita, tuan-tuan. Kalau dia beri benda sesuatu pada kita pun, itu bukan hak dia, itu milik Allah. Duit dia beri pada kita bukan milik dia. Duit tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang menggerakkan hati dia supaya beri pada kita, Allah juga. Yang dia beri tu, yang ada pada dia tu, Allah punya juga. Semua Allah punya. Kenapa kau nak berterima kasih, nak menunjuk-nunjuk pada orang, nak harapkan sesuatu pada orang, sedangkan yang pada orang tu pun semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu minta, kamu tunjuklah diri kamu pada yang sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, satu hadis Nabi lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita kata, tuan-tuan, orang yang riak ini dia seperti apa?
seperti orang ini tuan-tuan berada dalam zaman tak jumpa hadis ni, tapi dia berkaitan dengan Dajjal laknatullah alaih. Berangai orang yang riak ni seperti Dajjal tuan-tuan. Sebab apa? Dajjal ini datang pada zaman akan datang ni, dia datang maka dia nak menunjuk pada orang kehebatan dia, kekuatan dia, ilmu dia, sihir dia tuan-tuan. Dia tunjuk pada orang, dia sengaja nak tunjuk pada orang. Dia datangkan orang ni dengan harta, dengan makanan, dengan minuman, dengan hujan dan sebagainya. Semua nak tunjuk pada orang. Jadi hadis Nabi yang saya tak jumpa tadi tu tuan-tuan menunjukkan pada kita bahawa orang yang riak tu punya teruk dia sampai digandingkan dia atau dibandingkan dia atau dimisalkan dia seperti Dajjal. Itu perangai orang yang riak. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita selesaikan masalah kita ni. Yang mana setiap daripada kita ada potensi untuk memiliki sifat riak itu. Ada sebut sikit. Kata guru saya, tuan-tuan, kita kalau kita ibaratnya kita nak sembahyang ba'diyah ni, takut orang tengok nanti riak kita pun lari. Kita tak sembahyang. Kata guru saya, itu sebesar-besar riak. Jadi riak ni cara macam mana kita kena lawan dia. Lawan macam mana? Biasakan diri dengan sesuatu ibadat, hilanglah riaknya. Mula-mula kita sembahyang ba'diyah, tuan-tuan, kita berasa macam orang tengok. Kita cuba lagi sembahyang esok, tuan-tuan, kita rasa orang tengok. Kita cuba lagi lusa, tuan-tuan, lama kelamaan kita akan jelas kita sembahyang buat apa. Jadi tak boleh kita lari daripada benda tu, tak boleh lari daripada masalah, masalah mesti datang. Kita kena lawan benda tu, selesaikan dengan baik. Ibaratnya macam saya pernah beri contoh pada tuan-tuan, dulu masa mula-mula saya pakai jubah. Ayah beli jubah kat Mekah ni, mula-mula pakai jubah. Mula-mula pakai serba salah, tengok kat cermin, lawa aku ni, pakai lawa aku ni pakai jubah. Tapi bila nak pergi rasa malu pula. Tuan-tuan, ayah kata pakailah. Kita pakai. Bila pakai pergi masjid tuan-tuan, rasa semua orang tengok pada kita. Padahal orang tak tengok pun. Esok kita pakai lagi tuan-tuan. Lama kelamaan kita dah tak berasa dah orang tengok. Tuan, kita dah jadi biasa. Jubah tu dah jadi pakaian kita biasa, maka kita tak berasa lagi orang tengok pada kita. Baru kita nampak bahawa sesuatu yang kita buat itu yang katanya mungkin ada riak, kita kena lawan dia. Buat lagi niat kerana Allah. Buat lagi niat kerana Allah. Hari ni tak jadi lagi, esok tuan-tuan. Kena lawan. Kalau kita tak lawan, kita lari kerana kita takut riak, itu sebesar-besar riak. Sebenarnya, tuan-tuan, nak faham macam mana? Nanti tuan-tuan tidur malam ni, tengok, siapa ustaz kata macam tu? Saya nak faham payah juga. Tapi biar berlaku pada kita sendiri, baru kita faham. Benda tu nak kena lawan. Barulah kita boleh jadi Muslim yang sebenarnya. Buat sesuatu kerana Allah SWT. Tuan-tuan, jadi berhati-hati dengan penyakit riak ini, kerana dia membinasakan manusia. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya. Wallahu alam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang sekali lagi derma belakang tu tuan-tuan, untuk seorang pelajar nama Diana nama dia. Sekarang ni berada di HUKM. Sakit teruk juga, pelik sikit sakitnya. Ayah dia tu pencin askar 900 je allowance tuan-tuan, ataupun pencin 900 je, memang duit tak ada lah. Jadi minta rayuan dia untuk tuan-tuan lah, untuk mengulurkan derma sikit untuk mengurangkan masalah mereka. Wallahualam.